Halo bosku, salam modifikasi dari garasi. Ini ada apa ini? Kok sangat bersih seperti apa ini? Seperti rumahmu kan bosku, bersih mengkilap ini. Ada apa ini kok tiba-tiba sepeda bersihnya kayak gini? Super ini bosku, kondisi ini hampir seperti barulah kalau tampilan-tampilan kayak gini. Ini second ya bosku ya. Ya ada lecetnya dikit, wajar lah seperti kayak ini dikit dikit aja, tapi untuk keseluruhan oke lah. Ini super super bersih karena laku ya bosku ya. Ini mau dikirim, ini kirim Banyuwangi, Pati Banyuwangi ini sangat jauh. Ini terima kasih ya untuk Bapak Sugiono ini dari Desa Pesanggaran atau mana tadi, lupa aku alamatnya. Bapak Sugiono telah percaya kepada Garasi Bag untuk memesan sepeda Siski UD5 2021 ya. Ini upgrade 11 speed. Ya, 11 speed SLX ini bosku. Depan minta single, kita kasih single. Ini edisi khusus ini. Ini mau aku kirim ya. Aku tadi kemarin udah bersih, cuma ini tadi aku salon lagi, aku bersihin lagi biar kalau sampai orangnya puas, aku pun juga suka kalau dapat komentar bagus-bagus gitu. Biar sama-sama berkahnya ini. Berkah, barokah, rezeki kathah bosku. Istilah Jawa itu ya bosku ya. Kathah itu artinya banyak kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggris much artinya ya. Berarti wih, gaya-gaya ini pakai bahasa Inggris. Ini alhamdulillah ini nggak banyak basa-basi ini bapaknya. Seperti apa, yang penting bagus mas gitu, orangnya pasrah sama saya. Aku jadiin top lah ini, jangan saya, aku aja bahasanya biar familiar, kita kan sahabat bosku ya. Ini aku tadi bersihin semuanya sampai detail. Ini kalau ada yang kurang-kurang dikit maklum lah, namanya juga sepeda second. Tapi untuk keseluruhan udah aku maksimalkan semua ini. Aku pokoknya utamain lah untuk pembeli. Ini gratis ongkir ya, ini aku kirim Banyuwangi nanti via JNT Kargo. Kemarin termurah JNT Kargo. Kita cek satu-satu ya bosku ya. Untuk ini hand grip ini ori semua, setang ori semua, stem ori. Ini shifter pakai S-rat ini ya, ini 11 speed. Ini sangat presisi shifter ini, nyaman. Dikombinasikan sama SLX sangat nyaman, udah aku coba semua. Tadi udah setang stem, frame ori D5, taper. Ini ban depan agak beda nih, ban depan ini pakai Tough Tom ini bosku. Iya, Swellby seri Tough Tom. Untuk ukurannya berapa ini aku lupa, 220-an mungkin. Ya, 225, 27,5 kali 225. Untuk kondisi gini saya kan termasuk sangat bagus ini ya bosku ya, bukan bekas trabas atau bekas buat buat main keras lah. Ini pemula dulu nih dijual karena orangnya pengen ganti yang 2022 yang warna merah hitam. Jadi ya seperti rezeki nomplok, aku ya langsung mau aja. Yang penting murah, kondisi oke, nanti jualku juga bisa cepat, pembeliku juga bisa senang ya. Gitulah, yang penting sama-sama menguntungkan, tidak merugikan. Ini tanpa akal-akal bosku. Kalau ada yang rusak pasti aku ganti. Jadi untuk pembeli dijamin aman. Yang penting tinggal negosiasi di harga, kecocokan harga. Kalau barang insya Allah aman semua. Soalnya udah aku cek semua, sudah aku coba beberapa kali untuk memastikan jika barang sudah sampai, sudah clear semua, tinggal pakai. Nanti kalau ada kurang-kurang paling apa, nanti bisa WA, gampang lah bosku. Yang penting presisi semua, ini presisi semua ya. Shifter udah aku coba berkali-kali, mantap banget. Kalau SLX emang mantap lah, beda sama Livio. Kalau Livio agak sering trouble, ori D5 ini yang agak ribet di mesinnya itu. Livio kadang kurang enak, nggak tahu kenapa dari dulu gitu. Kalau udah 10 speed, 11 speed pasti enak kalau Shimano. 8-nya Shimano juga enak. Kalau Alivio kadang yang kurang enak, apa mungkin apanya gitu. Soalnya sering
yang sering trouble Alivio. Apalagi kalau dikasih 46 itu malah sering trouble. Maksimal 42 aja kalau Alivio. Ini kampas masih tebel semua. Enggak kelihatan ya bosku ya. Aku jelasin aja, ini tebel semua, ini tinggal kirim. 11 speed depan single 32. Ini 46 ya, gear belakang atau sprocket belakang 46. Saddle pakai set ini, Sito side gel. Ban belakang pakai entity spider bed, depan tadi ya Swellby ya, Tough Tom ya. Iya. Untuk yang mau pesan atau apa bisa WA, nanti bisa sesuai permintaan lah, kondisi berapa persen gitu. Aku masih ada D7 itu loh yang hijau. Kondisi sama seperti baru itu, baru beli, orangnya butuh uang, jual lagi. Sama aja turun dari dealer itu, masih ada satu di dalam. Harga 14 plus. Sama ongkir paling 14.950-an. Barunya sekarang 17,5 ya. Itu sama aja beli baru. Kondisi super bosku. Ini kita fokus ke Cisco D5 tadi. Aku rasa cukup ya. Kalau ada yang mau pesen bisa langsung nanti WA apa amanah bosku. Kita usahakan dengan maksimal. Kita konfirmasi kekurangan apa, kelebihan apa, kita kasih tahu semua. Soalnya jarak kita jauh bosku, tapi hati kita dekat bosku, aman. Bisa WA, bisa konsultasi. Enggak rugi lah beli ini, sangat murah. Aku masih punya satu Cisco D5 ori upgrade fork depan pakai ion. Tapi ionnya hampir setara XCM inilah, hampir sama. Harga murah meriah nanti gampang. Oke, sekian dulu ya bosku ya. Ini mau aku kirim nanti pakai kardus ini loh, trail. Iya, kardus trail ini aku masukin sini nanti. Mungkin Banyuwangi 3 sampai 4 harian lah kalau dari Pati sini. Kalau sama-sama satu provinsi sini kadang 1 hari, kadang 2 hari. Ini beda provinsi. Transit dulu ke Semarang, Surabaya, baru Banyuwangi. Super mulus bosku. Oke, sekian dulu. Nanti bisa WA atau apa.